Laras paham, ini bukanlah cara yang halal mendapatkan kekayaan, tapi ia tidak punya pilihan lain. Pada saat itu juga, Laras bergegas menuju pantai selatan yang letaknya tak jauh dari motel tempatnya bekerja untuk bertemu Nyi Roro Kidul. Benar sekali, Laras akan menemuinya untuk meminta pertolongan. Laras paham kalau susu kembang lantil dari Nyi Roro Kidul akan memberikannya kecantikan luar biasa. Dengan begini, semua pelanggan yang datang ke motel itu akan langsung tertuju pada Laras. Tidak diragukan lagi, Laras akan kembali banjir pelanggan. Ia akan menagih tarif mahal saat ia sudah pakai susu nanti. Kini, Laras sudah sampai di pantai selatan. Ia harus fokus untuk memanggil Nyi Roro Kidul. Kemudian Laras duduk bersila di sebuah bongkahan karang yang lumayan besar. Tak lama ia memejamkan matanya. Laras selalu merapal mantra-mantra untuk memanggil Nyi Roro Kidul. Suaranya terdengar sangat merdu bak nyanyian sinden kondang. Tiba-tiba muncul suara hembusan ombak yang kencang. Laras menjadi deg-degan. Mungkin itu adalah Nyi Roro Kidul yang sudah datang. Namun, ia tak mau gegabah. Laras tetap menyanyikan mantra itu sampai selesai. Setelah itu, bersamaan dengan selesainya mantra, hembusan ombak itu menjadi tenang dan berganti dengan hembusan angin yang lembut. Perlahan, Laras membuka matanya. Dan benar dugaannya, di depannya telah muncul sosok ayu Nyi Roro Kidul. Laras benar-benar terpukau atas kecantikannya. Ia memakai baju khas Jawa lengkap dengan selendang hijaunya. "Ada perlu apa kau memanggilku?" tanya Nyi Roro Kidul dengan suara bergema. Laras buru-buru menjawab, "Maafkan saya telah lancang memanggil Nyai, tapi saya kesini untuk meminta pertolongan," ungkap Laras. "Katakan apa yang kau inginkan." Laras kemudian menundukkan kepalanya. Sambil menelungkupkan kedua tangannya, ia memohon kepada Nyi Roro Kidul, "Saya mohon untuk diberikan susu kantil, Nyai. Saya sedang sepi pelanggan sekarang, sedangkan saya harus menghidupi saya dan anak saya satu-satunya," kata Laras memelas. "Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Ambil kembang kantil yang ada di balik karang itu dan makanlah kembang itu sebelum berangkat ke motel," kata Nyi Roro Kidul. "Baik, Nyai, terima kasih banyak." Laras bersujud kembali di hadapan Nyi Roro Kidul. "Kau harus siap aku panggil kapan saja sebagai tanda terima kasih kepadaku," imbuhnya Nyi Roro Kidul. Laras yang tidak sepenuhnya mengerti perkataan tersebut segera mengangguk. Kemudian Nyi Roro Kidul mengangkat tangan dan menunjuk di balik karang itu. Laras langsung turun dari posisinya dan mendatangi tempat yang ditunjuk Nyai tadi. Benar saja, di situ sudah ada kembang kandil yang dikatakan Nyi Roro Kidul. Namun saat ingin mengatakan terima kasih, Laras sudah tidak melihat lagi sosok cantik itu. Setelah pertemuannya dengan Nyi Roro Kidul, hidup Laras jadi semakin sejahtera. Hampir semua pelanggan mengantri untuk menikmati pelayanannya. Bahkan berkat susu kantil yang dipakai Laras, motel tempatnya bekerja menjadi sangat ramai, terlebih saat akhir pekan. Namun kejayaan Laras ternyata tidak bertahan lama. Pada suatu sore, ia bertemu pelanggan aneh yang mengubah total kehidupan Laras. Pelanggan itu bernama Sony. Pada mulanya, ia terlihat biasa saja. Tapi lama-kelamaan, Sony terlihat aneh. Apalagi ketika ia menemui Laras di kamar yang jadi tempat biasa Laras menunggu pelanggannya. Tatapan mata Sony saat itu terlihat menakutkan, hampir mirip seperti psikopat yang digambarkan di film-film. Namun Laras harus tetap profesional. Sebenarnya bisa saja dia mendepak pria itu keluar kamar karena sekarang dia sudah menjadi ratu motel ini. Tapi sayangnya ia tak mau kehilangan pemasukan sepeser pun. Akhirnya meski ragu, Laras tetap melayani pria itu. Tiba-tiba Sony mengatakan sesuatu yang mengejutkan setelah mereka selesai melakukan sesi. "Laras, aku cinta mati kepadamu. Ayo kita menikah," kata Sony memegang tangan Laras dengan tatapan aneh. Laras langsung menampik tangan Sony. Laras kemudian berpikir kalau ini mungkin efek samping dari susuk yang dipakai itu. "Kalau kau tidak mau menikah denganku, aku akan membunuhmu," teriak Sony. Perasaan Laras benar, ada yang tidak beres dengan pria ini. Perkataan itu cukup membuat Laras takut. Tapi tidak, pria itu tidak mungkin membunuhnya di sini. Akan ada banyak saksi yang bisa menjebloskan ke penjara. "Coba saja bunuh aku. Banyak orang di sini, motel ini yang bisa menjadi saksi Belum selesai Laras dengan kalimatnya, tiba-tiba perutnya ditusuk dengan pisau belati. Pria itu benar-benar membunuhnya. Seketika darah segar keluar dari perut Laras. Ia belum pernah merasa kesakitan yang luar biasa seperti ini. Laras perlahan kehilangan kesadarannya. Kemudian pria itu menaruh tubuh Laras di pundak dan membawanya keluar kamar. Laras yang lemah dan tak bisa menggerakkan badannya itu tak bisa melawan. Namun ia samar-samar masih dapat melihat keadaan sekitar. Ternyata di motel itu tidak ada siapa-siapa. Pria itu ternyata membawanya ke pantai selatan. Kemudian pria itu berjalan menuju laut dan menaruh jasad Laras di atas ombak. "Kamu sudah dipanggil oleh Nyi Roro Kidul," kata pria itu. Dari kejauhan, Nyi Roro Kidul tersenyum pulas melihat tumbalnya sudah datang.